Dinas Kesehatan kembali menggelar tes swab terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Sebanyak 154 ASN eselon 2 dan 3 mengikuti pemeriksaan ini. Terdiri dari pejabat administrator dan pejabat struktural. Jika hasil ditemukan terkonfirmasi positif COVID-19, maka pejabat yang bersangkutan langsung diwajibkan menjalani isolasi. Kegiatan yang biasa dan rutin kita lakukan, karena salah satu langkah untuk memutus rantai penularan yang harus kita lakukan pada saat ini adalah selain kita meningkatkan kepatuhan masyarakat di dalam melaksanakan protokol kesehatan, kita harus memperbanyak, kita melakukan testing. Kita melakukan testing. Standarnya adalah 1/1000 kali jumlah penduduk per minggu. DPT dan administrator atau eselon 2 itu juga dilakukan swab. Ya, kita 150 orang dan ini memang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Insya Allah kita berdoa semua negatif. Menurut rencana, pelaksanaan tes swab akan dilakukan pada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, termasuk kepala pengawas dan pejabat eselon 4. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.